ini kawat kecilnya, ini ya kawat paling kecil. Nah, lalu kita ikat terus seperti ini. Kita buatkan. Nah, itu keluar. Nah, lalu kita masuk. Ya, ini harusnya videonya. Nah, ini sekarang sudah mengering ya. Nah, ini sudah mengering, kita simak videonya. Nah, ini colokannya. Ya, ini colokan atau stop kontak. Nah, kita cari arah, ambil sebelah saja ya. Nah, sekarang tiga yang masukkan, yang satu lagi. Ya, kita siap dan mencoba ya. Kita nyalakan ujungnya, masukin ke setrum. Sekarang uji coba anti jeglek kasih rakitan dengan pakai inverter atau las listrik. Ini 900 watt. Daya wattnya dengan anti jeglek kita simak apakah jeglek atau tidak. Nah, sekarang kita colokin. Ya, selari. Ya, sambil perlihatkan jekleknya di sini ya. Oh, ini masanya yang pakai magnet. Logor ini lagi. Ini logor kah? Kacang ini lah. Nah, well. Nah, ya, simak. Kita nyalakan inverternya. Ya, nah, lihat tes jeglek atau tidak. Nah, ini pakai rakitan jegleknya. Ya, kita lihat. Nah, biasanya dipeleter atau diguyur kayak gitu, bagaimanapun juga pasti jeglek. Peleter nih, peleter. Nah, kita lihat dipeleter atau diguyur. Ya. Ambil dilihatkan anti jekleknya. Ya, nah cuma bersuara tweet-tweet saja. Ya, tapi jeglek tidak. Coba klik. Bagaimanapun juga kalau las listrik itu minimal 5000 watt. Nah, ini pakai 900 watt. Coba tes. Nah ya, terdengar tit tit ya, biasanya jeglek, ini tidak. Nah, terlihat. Ya, nyata kuat ya. Coba tidak ada jeklek jeklek atau ngeceprut. Ya, biasanya ini langsung jeklek, tapi ini cukup lumayan membantu. Nah, ini yang dibuatkan di jeklek dari mulut ya. Ini sangat bermanfaat, guys. Sangat bagus, sudah cetak-cetrek. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.